Hai semua, kembali lagi bersama gue PMC. Oke teman-teman, sesuai saran kalian, katanya bang kalau mau mulai main pilih gawang dulu, pilih goalkeeper dulu. Dan gue udah reroll ya. Dan sekarang gue udah mendapatkan Wakabayashi Hamburg ya. Ini yang direkomendasikan oleh teman-teman ya untuk main game Tsubasa ya. Karena gue baru pertama kali main game CDJ ini ya, Captain Tsubasa Zero ini. Jadi gue ikutin aja request kalian untuk ngedapetin si Wakabayashi Hamburg ini. Jadi gue udah dapat dan sekarang kita giliran gacha gratisan ya. Oke guys, jadi tiap hari ini perharinya kita dikasih gacha ya. Gachanya lumayan loh, 10 hero per hari ya. Jadi jangan sampai kelewatan nih, karena ini release celebration ya. Jadi event yang sangat berguna banget bagi pemain baru ya, terutama bagi gue. Oke, dan langsung aja kita bakal mulai gacha siapa yang bakal gue dapat ini. Dan kayaknya gue bakal mulai untuk terus meningkatkan akun yang ini. Wow, dan semua cuy, semua gue dapat enggak, belum ada yang rainbow nih. Skylab Hurricane tapi gue cuma punya Masawa atau Kazuo ini ya. Oke, dan gue punya gawang. Anjir, body shape. Luar biasa, lumayan bisa dipakai nanti. Oke, dan ini dia. Gue dapetin Schneider KW ya, lumayan lah. Schneider KW ya, jadi Hamburg juga lumayan. Dan skillnya apa? Fire Suit, tapi bukan Fire Suit X ya, karena ini yang level 2. Dan gue dapat juga si Herman Kalt ya, lumayan. Walkman Tackle juga, nice. Jadi udah kayaknya udah komplit ya Hamburg gue. Ada si Herman Kalt, terus kemudian ada si Schneider, dan juga ada Wakabayashi Hamburg ya. Tapi Schneider sama si Herman Kaltnya baru level 2. Gak apa-apa lah, yang penting untuk awal-awal main ya, maksimalin dulu yang ada. Nanti kita gacha ya, nanti kita coba step up yang Hamburg ini. Ini menggoda banget guys. Gue lihat di Facebook pada dapat semua, anjir. Gila, pada hoki-hoki nih jadi step up yang ini cuy. Jadi lumayan ya sekalian untuk naikin bintang, dan lumayan juga kalau gue dapat Schneider ataupun si Kalt ya dari sini. Oke, dan gue setting dulu untuk formasinya ya. Oke, langsung gue masukin yang tadi si Schneider yang udah gue dapat ya. Si Kalt gue masukin, terus Schneider juga gue masukin. Terus dua lagi siapa yang tadi gue dapet ya? MF? Oh, Kazuo ya. Tapi Kazuo apa Masao sini? Tapi baru satu anjir dapetnya gue. Gue pengen si DF anjir. Tuh gak ada DF gue, cuma baru level 2, cuma satu doang ini anjir. Oke, kayaknya gue masukin ini aja ya. Buat MF gue ganti, lu gue ganti, terus PW-nya gue ganti yang ini. Lu formasinya ya, formasinya jadi 4 kayaknya PW-nya. Nah, jadi gue masukin Schneider. Oke, jadi Schneider dimasukin ke depan juga lumayan. Jadi wing-nya ada si Captain Tsubasa sama si Schneider ya. Tapi di sini kaptennya gue jadiin si goalkeeper ya. Nankatsu expire, lumayan dapat 3% ya. Nice. Oke, set. Let's go. Oke, jadi kita lanjutkan main story-nya. Kita coba si Kalt sama si Schneider ini ya, guys. Oke. Ini skenario-nya. Kita skip aja seperti biasa. Ini mau masuk chapter kedua ya, main story-nya. Lumayan dapat 50. Kita kumpulkan buat step up. Oke, dan ini udah masuk ke chapter yang kedua ya. Wow, dan sekarang Nankatsu mempunyai pelatih baru ya. Roberto, cuy. Roberto Hongo. Oke, lumayan. Dan di sini isi jakinya bukan jadi back ya, tapi isi jakinya di sini bermain menjadi striker anjir di Captain Tsubasa Zero ini. Gue kira dia bakal jadi back bagus ya. Oke, kayaknya ngelawan si Urabe di sini ya. Oke, let's go. Gue udah prepare tadi. Ya gue pengen coba nih. Gila. Gue dapat Hamburg KW 2, Hamburg 1 ya. Cuma yang aslinya cuma 1, cuma Wakabayashi doang. Yang KW lumayan lah, walaupun level 2 juga. Oke. Dan gue pakai kostum warna biru ya guys, karena darah gue biru cuy. Persib aing mau ngayanya. Aung. Oke. Di sini mudah-mudahan si Oda. Oh, please. Nice. Oke, si Yuki Oda dioper si Nagato. Nice, Tsubasa. Hyuga membawa bola, dioper ke si Hyuga. Si Tsubasa cuy. Di heading. Ah, bodoh. Anjir, Urabe mau kemana cuy? Sliding lah, Hyuga sliding. Kayaknya gue harus ganti taktik aja. Kayaknya gue harus ganti taktik. Mampus kena lu. Oke, dan kita coba sekarang
kita lihat skillnya si Schneider, jangan Schneider deh, Hyuga aja. Gue pengen lihat si Hyuga di sini ya. Hyuga ini tendangannya yang baru gue dapat level, emang Hyuganya bintang 2 sih, cuman skillnya lumayan juga, bintang 2 juga. Ayo cuy. Nice banget. Gila, 2 combo. Langsung Hyuga tendangan salto nih. Keren banget, cuman bintang 2 cuy skillnya. Ini gawangnya Nani sih. Gawangnya lihat. Oh enggak, kakak Cekoi. Jalan Nani. Masih mudah sih di sini untuk awal-awal. Nanti baru kesulitan, oke? Okay. Hyuga masih mencetak gol, operan dari si Oda ya. Teru Soji mau bawa bola dioper ke si apa nih? Tamura anjir. Manabe gue masih open sih sini. Siap, Manabe. Oke, kita attack agresif saja. Shielding. Aduh, nice. Ini keren banget sih ini, si Oda. Ah. Oke, babak pertama habis guys. Babak pertama habis dengan keunggulan satu doang. Kita attack agresif aja taktiknya ya. Babak kedua kita attack aja untuk mendapatkan skor lebih banyak lagi. Oke, nice. Eh, Tsubasa. Salto. Ah, dapat sama Yudai Kawana. Oke, kita coba Schneider di sini. Schneider level 1 ya. Level 1. Bintang 2. Schneider bintang 2, coy. Ini gila sih, Oda nih pasnya keren banget. Nice. Fire shot. Udah nggak bakal bisa dapat loh, walaupun bintang 2 juga. Kakaknya Nani. Gak, gawangnya ini begini banget. Gawangnya nggak ada yang lebih bagus gitu ya. Oke, nice. Fire shoot-nya berhasil mencetak gol ya. Oke, dan kayaknya kita build saja. Schneider kita build ya. Maksimalin. Daripada nggak dapat bintang 3-nya ya. Yang ada aja kita build. Oke, nice. Gak ada yang nge-skill anjir. Dapat sama pemain gue di sini. Nice trading. Nani mampus. Oke, dioper lagi ke siapa tuh? Oke, lawat si Manabu Iwabe ya. Sekarang sendiri membawa bola dioper ke siapa tuh? Aduh. Alah, gol anjir. Siapa ini si Jaki? Tendangan biasa mencetak gol anjir si Jaki. Operan dari si Schneider itu. Oke, langsung aja kita skill ya. Nih si Tsubasa juga di sini skillnya, tapi dia skillnya bintang 3 ya guys. Skill saltonya bintang 3. Kalau juga di sini skill saltonya bintang 2 ya. Oke, dan belum dapat bolanya. Belum dapat. Oke, nice. Nah, kalau udah masih Tsubasa nggak bakal dapat nih. Kalau di dalam mode miracle aja. Iya. Kalau dalam mode miracle ya. Kalau yang skillnya si misalkan si Tsubasa kayak gini nggak bakal dapat. Terus aja sampai nendang dia. Lihat. Gila, gue dua punya karakter yang skillnya skill tendangan salto ya. Percuma. Gila. Gawang begitu amat yang nani-nani semua. Oke, dan pertandingan selesai ya. Dapat 4-0 ya, lumayan gue dapat skor 4 ya untuk awal-awal main, untuk ningkatin level, dan di sini masih level 4-4 semua ya. Kayaknya gue harus tingkatin lagi Tsubasa, maksimalin, karena dia tadi apa namanya, dia itu awalnya bintang 3 ya. Oke, main gue udah 1820, dikit lagi ya. Oke, mana si Tsubasa gue cuy. Tsubasa gue ini harus ditingkatin nih levelnya. Ini baru level 4 doang. Nah, ini dia enhancement. Abis deh. Oke, sisa 8000. Abis, level 20 aja lah. Awal-awal ke level 20. Terus trainingnya kita maksimalin juga. Ini lumayan. Cuma ini kalau misalkan masih ada tanda plus gini, berarti kita bisa masih bisa mendapatkannya ya. Nanti ya, soalnya adventure-nya ya,
Ini gue masih belum lengkap, baru baru chapter 1 doang nih main story-nya. Kita harus tamatin dulu ya ke chapter-chapter selanjutnya agar nanti kebuka tuh untuk training lumayan. Misalkan training ditingkatin, hero-hero kita juga, karakter-karakter yang kita gunakan bisa meningkat skill-nya. Oke guys, jadi mungkin untuk video ini cukup sampai di sini dulu. Jadi jangan sampai kelewatan untuk release celebration-nya ya, karena setiap harinya kita dikasih gacha gratisan cai 10 karakter ya. Jadi thanks for watching video, jangan suka like dan komen video ini. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe and see you next video. Ciao. Body 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 body